Kita berjumpa lagi. Ya, kita berjumpa lagi. Tadi sihir, Cik Terence. Amat ceria hari ini. Okey, baik. Datin, mungkin apakah Datin boleh kongsikan apakah program Modal Insan NCER dan tujuan ia diadakan, Datin? Okey, sebelum tu izinkan saya beri latarbikin sikit tentang pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara ataupun NCIA. Pihak NCIA ini telah diwujudkan sejak tahun 2008 dengan fungsi untuk merancang strategi dan polisi serta melaksanakan projek-projek impak tinggi demi mencapai keseimbangan sosioekonomi di utara Malaysia. Ini melibatkan negeri-negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan seluruh negeri Perak, ya, bukan saja kawasan utara Perak sekarang ini. Dan kami laksanakan ini melalui strategi serampang tiga mata, iaitu membawa pelaburan seperti yang Cik Terence sebutkan tadi, pembinaan projek-projek berimpak tinggi dan juga pembangunan modal insan. Dan pada hari ini saya akan memberi fokus kepada program-program pembangunan modal insan yang dilaksanakan di NCIA ini. Jadi antara program-program pembangunan modal insan ini adalah diwujudkan bersama dengan pelbagai pemain industri juga yang banyak melabur di kawasan utara tanah air. Mungkin perinciannya kita boleh dapatkan bersama dengan Datin. Silakan. Ya, terima kasih, Darren. Ya, betul. Program-program modal insan ini kami telah rekakan khas secara strategi dengan pendekatan holistik dan juga bersepadu serta berteraskan rakyat. Ya. Dan bagaimana kita laksanakan ini adalah dengan melihat kepada kumpulan-kumpulan sasar yang tertentu. Terdapat 10 program modal insan yang kami laksanakan dan ia melibatkan golongan sasar yang berbagai. Contohnya, kita ada program Empower NCR yang memberi fokus kepada kumpulan 40, wanita, belia dan juga orang asli. Kita juga ada program Jom Niaga yang memberi fokus kepada mereka yang kehilangan pendapatan, mungkin dibuang kerja dan juga kepada mereka yang sedang mencari pekerjaan dan menganggur sekarang ini. Kita ada program seperti Jom Kerja dan juga NTAP, iaitu NCR Talent Enhancement Program. Dan kita tidak ketinggalan juga ada program-program untuk pihak bahagian sektor perniagaan, ya, di mana kita ada program Jom Niaga yang memberi subsidi upah kepada syarikat-syarikat PKS yang mempunyai kelangsungan perniagaan. Ada mungkin dalam sektor makanan, ya, sekarang ni yang masih lagi dapat beroperasi. Kebanyakan daripada mereka ini mungkin ada mewujudkan peluang pekerjaan. Jadi NCIA memberi bantuan dari segi subsidi upah yang mereka boleh gunakan untuk membantu mengekalkan pekerja mereka. Dan selain itu juga kita ada program Entrepreneur NCR yang memberi fokus kepada sektor micro enterprise dan juga peniaga-peniaga kecil yang kita beri bantuan kewangan melalui kolaborasi dengan Maybank dan Agrobank. Dan NTEC adalah program yang dibangunkan bersama dengan pelbagai pemain industri seperti Intel dan juga Great Tech. Datin, boleh kongsikan kisah-kisah kejayaan mereka yang telah mendapat suatu semangat baru dan juga telah mencipta kejayaan dalam hidup mereka disebabkan oleh program-program yang disebut sebutkan oleh Datin tadi. Ya, terima kasih. Mungkin kami ada beberapa tayangan video pada hari ini, tapi mungkin saya boleh mulakan setakat ini sejak program ini dilaksanakan dalam tahun 2019, lebih daripada 60,000 peserta telah mendapat manfaatnya daripada program ini. Yang kita lihat ni Puan Anissa, dia adalah usahawan spa dan terapi yang mengikuti kursus terapi dan spa di Baling, Kedah. Saya tak dapat dengar audio, tapi kita boleh lihat. Mungkin kita boleh dengar video ni dulu dan saya akan kumpulkan cerita Puan Anissa ni. Kami menunggu 6 bulan untuk bagi rasa. Kek beri RM67.50 saya pun tak mampu. Saya tak suka dia untuk pampers anak susu. Faham kan? Kosong, mampu. Kemudian saya masuk Empower, satu untuk gantikan kewangan saya sebab kita boleh berkampung. Dengan basic income yang saya ada sebelum ini, saya tak mampu nak beri kelebihan untuk anak. Tapi bila dah masuk dalam Empower SDP program, management, duit
saya dan baru saya dapat balik keselesaan pada hari ini. Teruskan untuk golongan macam kami yang susah nak dapat nak jual khusus-khusus untuk sebagai terapis pro bukan murah, ini mahal. Jadi, you dapat one for 2 days. Sekarang, you dapat free course for 3 months. Jadi, you dapat barang strategik. Takkan you tak nak kot kalau saya nak. Antara usahawan yang berjaya yang telah pun berjaya meskipun suasana pandemik yang mungkin membawa 1001 kekangan untuk peniaga-peniaga kecil, Datin. Ya, betul tu Terence. Seperti kita lihat Puan Anissa ni, mungkin ramai akan tertanya ya, operasi seperti terapi dan spa ni tidak dibenarkan dalam waktu PKP ini. Tapi apa yang pendekatan yang diberikan melalui program Empower NCR ini, selain daripada latihan kemahiran, dia juga diberi latihan keusahawanan. Kita ada coach yang memberi motivasi dan galakan kepada beliau. Dan walaupun operasi spa itu tidak dapat disambung, dia memperbagaikan perniagaan dia. Dia memulakan produk-produk kesihatan, penjagaan wanita selepas bersalin dan mendapat permintaan yang tinggi. Bukan saja di kalangan rakan-rakan program Empower sendiri tetapi juga di kawasan luar. Dan yang penting, apa yang kita tekankan dalam waktu-waktu MCO ini, kita lihat perniagaan e-commerce itu atau e-dagang itu merupakan satu komponen penting. Jadi itu adalah antara komponen yang kita tekankan di dalam program Empower NCR ini. Jadi dia, Puan Anissa ni, sekarang menggunakan platform Shopee, Facebook page dan juga WhatsApp business untuk memastikan perniagaan dia. Dan sekarang ini dia mendapat pendapatan yang bertambah, yang mana membolehkan dia membeli barang-barangan tambahan seperti katil spa, betul, peralatan untuk tangas dan sebagainya. Dan saya dengar baru-baru ini dan insyaAllah kalau keadaan PKP ini dan juga COVID ini reda, dia telah membina satu kawasan khas di tepi rumah beliau untuk melaksanakan mobile spa beliau. So beliau adalah salah satu contoh mereka yang telah berjaya melalui program Empower NCR ini. Jadi apakah outcome yang diharapkan daripada program Modal Insan NCR ini sendiri, Datin? Harapan kami adalah tiga. Satu adalah peningkatan pendapatan ya, melalui program-program Empower NCR, Jom Niaga NCR, satu program Fast Track yang di mana kita beri starter kit. Peningkatan pendapatan ini dapat dicapai. Harapan kedua adalah keusahawanan. Peluang keusahawanan ini memang diberi secara percuma. Latihan kemahiran, pendekatan melalui e-dagang, kita galak akan mereka untuk formalize perniagaan mereka melalui syarikat SSM. Kerana apabila mereka mendapat SSM, mereka boleh mendapat bantuan lain daripada pihak kerajaan ya. Dan saya boleh, kalau boleh nak tambah juga, NCIA mempunyai rangan kolaborasi termasuklah Yayasan Petronas yang memberi sumbangan untuk program-program ini dilaksanakan di 5 daripada 30 daerah di NCR ini. Dan harapan ketiga adalah kelangsungan dan juga kemapanan perniagaan. Sebab dalam keadaan situasi COVID ini yang menyebabkan ramai kehilangan pekerjaan, tidak dapat melangsungkan perniagaan mereka, rasa tertekan. Program-program yang kami offer ini secara percuma diharap memberi harapan dan juga peluang untuk mereka yang berminat dan boleh memberi komitmen untuk meningkatkan keadaan sosial ekonomi keluarga mereka. Melihat kepada limpahan apa yang disebutkan tadi, program dan juga usaha untuk membantu lebih ramai rakyat Malaysia, sudah pasti mereka ingin tahu tentang bagaimana untuk mereka mendapat akses kepada program ini. Jadi, apakah laman sesawang yang boleh dituju oleh para penonton Selamat Pagi Malaysia yang ingin mendapat maklumat lebih lanjut tentang program-program ini? Tuan-tuan dan puan-puan yang berminat boleh melayari website kami www.ncr.com.my ataupun melawat mana-mana pusat Empower NCR yang berdekatan. Kami berada di kesemua 30 daerah di negeri-negeri Perlis, Kedah, Perak dan Pulau Pinang.
Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan kita harapkan yang terbaik untuk NCER dan juga NCIA yang akan membantu lebih ramai rakyat Malaysia di utara tanah air bagi mempersiap sediakan diri untuk bergerak ke hadapan setelah kita kembali selepas pandemik ini nanti. Terima kasih.